inilah alat perihal di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, ternyata hobi bercocok tanam itu bisa membawa manfaat. Selain menghibur jiwa kita, daun-daunan yang indah memberikan inspirasi juga menghibur. Dari menanam tanaman yang paling kita sayangin dengan hati dan penuh cinta ini, kita bisa menghasilkan rupiah juga, dan kita akan bisa memberikan harta yang terbaik kita dari hasil penjualan tanaman ini nanti kepada saudara-saudara kita di Palestina yang juga membutuhkan. Karena bukan kita saja yang tentunya terdampak pandemi COVID ini, saudara-saudara kita di Palestina juga pasti terkena dampak itu. Jadi yuk kita berikan harta kita yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina.